Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar adalah bahagian dari azab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa safar yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah ada padanya masyakkah, berat, dan hal tersebut sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia adalah qit'atun minal azab. Dia adalah bahagian dari azab. Namun dengan safar yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah apabila kita meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang bisa kita andalkan pada saat kita safar adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar, wa da'watul walid ala waladih, dan doanya orang tua kepada anaknya. Maka orang yang safar dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pada saat safar adalah mustajabah. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersafar, mengadakan perjalanan, maka jangan lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berbekal dengan bekal-bekal ketakwaan. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu dia ingin safar. Maka ia pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zawitni. Ya Rasulullah, berikanlah bekal kepadaku." Maka Rasulullah mengatakan, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah membekalimu dalam safarmu dengan ketakwaan. Kemudian orang ini mengatakan, "Zidni ya Rasulullah. Tambahkan lagi ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Wa ghafara dhanbak." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. "Wa yassara laka khaira haitsuma kunta." Dan semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan dimanapun kamu berada. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang safar butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan safar yang kita jalankan, semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita manakala kita niatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan dimanapun kita berada, walaupun pada saat kita safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kemudian terkait dengan bulan puasa yang insyaallah taala sebentar lagi akan menjumpai kita, maka kaitannya dengan safar. Naam, para ulama menegaskan bahwasanya seorang yang safar diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk boleh berbuka. Dan itu berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, sunnah, bahkan ijma para ulama. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan
aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh bagi dia berbuka dan menggantinya di waktu-waktu yang lain. Menggantinya di waktu-waktu yang lain. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan yang Allah berikan kepada para musafirin. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Hamzah bin Amr al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, hiya rukhsatun, dia adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasanun, barang siapa yang mengambilnya maka itu adalah hal yang baik. Waman yasumu, namun barang siapa yang berpuasa, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Maka ini menunjukkan bahwa secara umum orang yang safar diberikan keringanan untuk boleh berbuka. Untuk boleh berbuka. Nah, bahkan kata para ulama, kalau dengan dia berpuasa pada saat dia safar itu memberatkan dirinya, maka ulama mengatakan makruh hukumnya pada saat itu untuk berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-saumu fis safar." Bukanlah dari kebajikan berpuasa pada saat safar. Namun manakala seorang diberikan kekuatan yang lebih dan seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa berpuasa, maka dia berpuasa, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Hal tersebut tidaklah mengapa bagi dirinya. Naam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, para sahabat ketika safar, ada di antara mereka yang berpuasa dan ada di antara mereka yang berbuka. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminna as-sha'im wa minnal muftir. Fala ya'ibu as-sha'im 'alal muftir wa lal muftir 'ala as-sha'im. Ya, kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Maka intinya siapa yang diberikan keringanan, kekuatan untuk bisa berpuasa walaupun saat safar, maka dia berpuasa, itu lebih afdol bagi dirinya. Namun barang siapa yang tidak kuat dan lebih memilih untuk berbuka, maka berbuka itu lebih afdol bagi dirinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada kita dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dan semua kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.